Inilah salah satu titik api yang berada di Gunung Karembi, kawasan Mekar Bakti Pamulihan, Blok Ciceri, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejak Senin siang hingga Selasa dini hari, sejumlah titik api terlihat kembali menyala. Tim relawan gabungan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dengan cara menyekat api agar tidak meluas. Sementara titik-titik api yang kecil dipadamkan dengan cara ditimbun pasir. Kurang lebih luas lahan di Gunung Karembi yang terbakar mencapai 20 hektar dengan titik api yang tersebar. Uh, kurang lebih uh, 20 hektar uh, menurut laporan tadi siang dan mungkin sampai saat sampai saat sekarang sampai saat ini uh, 25 hektar untuk wilayah Mekarbakti ya. Proses pemadaman gimana itu? Untuk pemadaman dari se melibatkan semua Eh, pihak. Setelah selama kurang lebih lima jam proses pemadaman, akhirnya api berhasil dikendalikan agar tidak meluas ke arah pemukiman warga. Saat ini tim relawan pun bersiaga di kaki gunung untuk mengantisipasi api kembali membesar. Diki Guntara, Bandung TV.